Cip nih. Ini tampangnya kayak siapa coba nih? Mas Umar. Ya. Oci. Hampir kayak Oci. Hampir kayak Oci, dia ada pantat gepaknya gitu. Karena udah disuguhin sama Kang Mehong, Pak Mali nih kalau enggak saya Cip. Bismillah. Saya kok grogi sih dari tadi buka durian di sini. Wow. Ini lokal, warnanya juga khas banget durian lokal. Tapi asik nih Kang Mehong. Udah punya nama belum nih? Belum, boleh belum. Dinamain. Durian Mehongnya tuh lah. Dia putih susu tapi lihat keriputnya tuh asik banget ya. Udah pasti ini creamy nih. Bismillah. Kalau keriput di iya. Kalau di manusia nih. Iya. Kalau ya itu, Pak. Kalau kita nyari durian seringnya keriput gitu ya. Iya. Giliran istri udah gak keriput, kamar wae atau kasalon heula gitu. Ya kalau perempuan, kalau manusia itu kalau keriput dia masuk ke skincare itu, ke perawatan itu ya. Tapi gitu. Kalau durian yang dicarinya keriput. Ah gitu. Ini strong ini, Pak. Putar bismillah. Ini harus dicari pohonnya nih. Ini saya pangling nih seperti bukan durian Jawa Barat ini. Ini udah kayak Sumatera Utara punya. Pahit seperti perjalanan menjadi petani durian. Pahit cenah, cenah eta mah. Hari di London mah taya eta. Bismillah. Sumpah ini pahit. Strong. Tang, ini kalau pohonnya ditemukan, saya yakin ini pohonnya udah tua nih. Siap. Terus dirawat ini nanti dikasih kode kayak durian susu whisky atau apa kayak. Ini pahitnya udah ke whisky loh ini. Swiss sebenarnya. Ah. Durian Swiss. Swiss susu whisky. Susu whisky. Tapi jangan viral dulu, nanti kayak si Layung viral nggak ada barang. Oh ya punten. Nah, punten sekali lagi. Kemarin saya di meja ini juga mendapat suguhan Layung, memang betul-betul bagus. Tapi sekali lagi, Layung itu bukan di budidaya. Itu pohon kadu yang sama yang punyanya gitu ya, dititipkan ke Gusti Allah, ke Tuhan gitu ya. Dirawat ente, dinana ente. Gitu ya, gak stabil udah pasti. Ditambah dengan cuaca kemarin lagi gak mendukung, sehingga beberapa buah yang berikutnya mengecewakan. Ya, di luar kendali yang punya pohon, jangan diomelin atau karunya gitu ya. Itu aja yang bisa saya obrolkan hari ini. Tapi ini durian enak, ini harus dicari di mana. Bentuknya pun seksi banget. Terus mirip ke arah Oci lagi pantatnya. Saya kalau ditutup mata, ini saya gak mengenali bahwa ini durian dari Jawa Barat loh. Ini Sumatera style. Dan lebih ke arah Sumatera Utara, ke arah Aceh. Itu ciri khasnya. Boleh minta apresiasi buat yang ngasihnya namanya Edwin Kadu. Kang Edwin Kadu, hatur nuhun. Duriannya udah saya cicip, ini durian enak. Dan kalau bisa ditemukan nih di sensus pohonnya di mana. Dan ini mah sudah punya bakat bagus, ibarat penyanyi teh Judika. Jadi power suaranya teh tinggi. Jadi kalau dia di pupuknya bagus, dia dimasukin ke karantina untuk menjadi penyanyi yang hebat, ini menjadi artis yang luar biasa. Ketebalannya untuk durian lokal ini juga bagus, lihat sini. Judika, Judika ya Om ya? Iya, ini karakternya Judika, bukan Afgan. Judika ya? Iya, ini... Tapi kalau gak ketemu lagi nanti nyanyinya cinta itu yang teriak-teriak nangis itu. Nah itu, ini kasihan kalau gak ketemu lagi nih, bismillah. Cinta karena cinta itu. Sumpah ini mah, sepahit saya melihat wajahnya Kang Mehong. Tuh yang itu. Sumpah ini durian enak. Ini